على الرسول النبي الأمين وعلى أحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء إلا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله سننتا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, daya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis ilmu majlis yang mulia Dan majlis... setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta kuduah dan uswah mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya yaitu syafaatul uzma syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid At-Tayyibah yang insya Allah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan mangfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Bustanul Arifin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi Al-Hanafi Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang berbicara tentang fi kalamil hukama yaitu petuah ya, atau perkataan orang-orang bijak. Ya, tentunya petuah-petuah orang-orang bijak dari kalangan para ulama ya. Ha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalam artinya perkataan, al-hukama orang-orang bijak. Ha perkataan atau petuah-petuah dari orang-orang bijak dari kalangan para ulama. Ini penting untuk kita jadikan pemotivasi diri kita, ya. Dan semestinya kita ingat ya agar berkesan di dalam hati dan menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan bab ini. وبسند المتصل إلى المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبغزير علومه في الدارين آمين قال الفقيه الفقيه رحمه الله اللهم رحمتي باليوم روي تلهب رواية عن يزيد الرقاشي عن دار يزيد الرقاشي ya, dari Imam Yazid Ar-Raqqashi annahu bahwasanya beliau qal berkata khamsatun la tahsunu min khamsatin ada lima hal yang tidak ada kebaikannya sama sekali ya, ada lima hal yang tidak ada kebaikan sama sekali yaitu lima hal dari lima tipe manusia ini. Ini kata Imam Yazid Ar-Rakashi. Yang pertama, Al-Kadhibu Al-Kidhbu Minal Umarai Wal-Hirs. Al-Kidhbu Minal Umara. Yang pertama yaitu kebohongan. Dari para pemimpin, ah, ya. banyak nih, Bapak Ibu, ya, kebohongan-kebohongan dari para pemimpin yang berjanji-janji hingga janji tinggal. Janji ah, ini, ya, ini kata Imam Yazid, Ya. kebohongan dari para pemimpin itu yang pertama." Kemudian, Wal -hirus. Minaz-zuhad, yaitu rakus dari kalangan orang-orang yang mengaku zuhud. Nah, dia mengaku zuhud, mengaku sederhana. Nah, zuhud itu maknanya ya sederhana lah, ya. kita maknakan secara simpel. Ya. Tapi ternyata di dalam hatinya itu menginginkan kemuliaan. Tapi ternyata di dalam hatinya itu menginginkan keduniaan tapi mengajarkan bab zuhud ya <todohan> mengaku sebagai orang yang zahid, orang yang zuhud. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wasafahu min zawil ahsab. Kemudian kebodohan dari orang-orang yang memiliki pangkat kedudukan. Kebodohan dari orang-orang yang memiliki pangkat kedudukan, ya, gunakan pangkatnya ya untuk menzalimi orang banyak, menyusahkan masyarakat banyak. Nah, ini, Bapak Ibu, juga banyak terjadi berlaku sekeliling kita, ya, selagi pangkat disandang, ya, apa yang mau dibuat bebas. Nah, ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dia fikir. apakah perbuatannya itu ada maslahat atau tidak ya, dapat merugikan orang banyak ya. buat perairan air atau buat parit-parit ya. tapi tak berfungsi banjir jalan-jalan becek jalan-jalan dibuatnya -jalan, tak dipikirnya orang banyak ya. selagi pangkat disandang. apa nak dia buat lantak ke situ ha, ah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya baik kemudian wal bukhlu min zil amwal kikir ya dari para pemilik harta orang-orang kaya. Kemudian Walistitalatu minal min al fukara dan merasa tinggi, ya, merasa angkuh dari orang-orang fakir. Inilah tipe-tipe manusia yang keji lagi jahat. Kata siapa tadi? Syekh Yazid Ar-Rakashi. Nah, ini kalam hukama. Perkataan para ahli hikmah dari kalangan para ulama. Ha, ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih. Dan berkata lagi al-faqih. yaitu Imam Abu Laiz As-Samarkan dirahimahullah. Yang Allah merahmati beliau. Hathihil asya'u la tahsunu min jami'in nas. Walakin min ha'ulai akbah. Nah, ditambahkan oleh lagi oleh Imam Al-Faqih Abu Lais Asamarkand, di penulis kitab ini lima hal yang disebutkan tadi ya tentunya itu tidak baik ada pada semua manusia ya. akan tetapi pada lima jenis manusia yang disebutkan tadi itu akbah itu terlebih buruk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya wa yuqalu asharatu asya Qabihatun min asharati asnaf. Dikatakan pula oleh suatu pendapat sepuluh hal yang keji bila ada dari sepuluh jenis golongan manusia ini. Sekali lagi, sepuluh perkara yang keji bila ada dari sepuluh jenis golongan manusia ini. Ya. Yang pertama, Al-Hiddatu Fis Sultan ya, Yaitu kediktatoran ah. Yang ada pada seorang penguasa Kebengisan Yang ada pada seorang penguasa Kemudian yang kedua wal bukhlu fil aghnia kekikiran yang ada pada orang-orang kaya ya. wa tam'u fil ulama dan selanjutnya ambisi keduniaan yang ada pada diri para ulama. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan saya nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, ya ambisi keduniaan. Ya. Kalau dijadikan Berdakwah itu sebagai penghasilan, bapak ibu, untuk mendapatkan kenut, keduniaan, ya, untuk meraih keduniaan semata. Maka sia-sialah niat dia itu, bapak ibu, kebaikan yang dia sampaikan itu yang dia siarkan itu. Tak ada faidah itu, tak ada manfaat sedikit pun. Sekedar ya, ya dia dapat apa yang dia inginkan itu saja, ya, tak ada nasib, tak ada keberuntungan, ya, tak ada sedikit pun nanti jatahnya lagi di akhirat itu. Ya, sekedar yang dia niatkan itulah segelintir daripada keinginan keduniaannya itu. Itulah yang dia dapat. Nah, ambisi keduniaan yang ada pada diri para ulama. So. Kemudian, walhirsu fil fuqara ya. dan sifat rakus pada orang-orang fakir. Wah, ini ada juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan orang kaya aja yang rakus Bapak Ibu fakirnya pun mau juga dia rakus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. ini lebih parah lagi nih. Penyakit-penyakit hati semua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. harsu Kemudian waqillatul haya fi zawil ahsab. Dan sedikitnya rasa malu yang ada pada orang-orang yang memiliki kedudukan. Kemudian wa ittiyanuz zuhadi abwa ba ahli dunia. Dan datangnya orang-orang yang mengaku zuhud, nah seperti yang saya jelaskan pada penjelasan yang lalu, dan datangnya orang-orang yang mengaku sebagai orang yang zuhud, ya, yang zahid, yang ya, sederhana. Begitu dia mengaku, aku ini hidup sederhana, aku tidak menginginkan keduniaan, ya. Aha. tapi di dalam hatinya itu menginginkan kemuliaan, menginginkan pujian, ya. menginginkan keduniaan. Maka datangnya orang-orang yang mengaku zuhud ke pintu-pintu para ahli dunia. Oh, ini dalam rangka mencari muka, menjilat, ya, mengemis. Orang yang betul-betul berjiwa zahid, ya, berjiwa zuhud, sederhana karena Allah itu. Dia tak meminta kepada makhluk, dia tak berharap kepada makhluk, ya, tak meminta, tak berharap kepada makhluk. tak mengemis, tak mencari muka, ya, tidak angkek taluah, ya, di hadapan orang banyak. Itu yang namanya zahid, sebenar-benar zahid, zuhud karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal futuwatu fi Ini golongan-golongan manusia yang keji nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya ini yang ketujuh nih, wal futuwatu fi Apa itu? orang tua yang berlagak mudah. Ha, ya, -Ibu. orang tua berlagak mudah. Berjiwa muda boleh dong Pak Ustaz, boleh. Tua berjiwa muda Tak apa-apa Bagus tuh. Tapi kalau berlagak bergaya kayak anak muda itu tak patut. Ha, tak layak, keji. Nah, ini kan sepuluh golongan manusia yang keji, yang tak baik. Nih. Ya. Ha, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Ya, ya sesuaikanlah dengan umur. Ha, begitu Bapak Ibu ya. istilah apa ya. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin ngeri. Eh semakin jadi. Ha, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal futuwatu wa tu syuyuk. itu. Kemudian wal jahlu fil ibad. Kejahilan di dalam ibadah. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kejahilan di dalam ibadah. Beribadah tak beril. Tak berilmu. Ibadah-ibadah rajin tapi tak ada ilmu. Ha, bersafarlah dia di perjalanan. Kan nampak kawan dia mengkosor menjamak. Dia ikut-ikutan pula mengkosor menjamak. Nak sah. Kosor jamaknya nak sah. Jadi orang kayak gini kalau safar gimana Pak Ustaz? Ya, Salat biasa aja, Zuhur empat, asar empat. Tak boleh jamak-jamak. Kenapa? Karena belum belajar fikihnya. Jangan maksa. Tak boleh. Tak sah ibadah itu. Ya. Ha, baik. Mudah-mudahan ya dijauhkanlah kita dari tipe-tipe golongan manusia seperti ini, Pak Ibu. Ya, wal jahlu fil ibad beribadah dalam keadaan jahil itu. Nah, ha, itu. Kemudian yang kesembilan wal jubnu fil huzah. tentara yang berjiwa penakut. Ha. Orang keji semua ini. Ha. Ya. Kemudian wa rijal bin nisa wan nisa ibir rijal. Ya, laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Nah, ini sepuluh tipe manusia. Ya, yang keji, yang buruk. Itu. Baik. Wakala ba'dul hukama dan berkata lagi sebahagian daripada al hukama ahli hikmah dari kalangan para ulama mengatakan attafakur nurun tafakur itu adalah nur. Ah. Tafakur itu berfikir. Atafakuru, At ya, bermula berfikir itu nurun adalah cahaya. Tafakkaru fil akhirah. Jadi berfikirlah tentang kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati. Nah, ini orang yang cerdasnya ini, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang pintar tuh itu dia berfikir akan kehidupan kehidupan setelah kematian dan menyiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang tersebut. Atafakur. At berfikir. Kemudian tafakur di dalam penciptaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kita rehlah jalan-jalan ke sumbar, bukan hanya sekedar apa makan angin. Ya. Rehlah itu punya makna tersendiri itu Bapak Ibu. Kalau bahasa Islamnya rehlah, bukan melancong. Ya. Bukan makan angin, kau kemana? Oh kami ini wisata apa religi, oke okay lah kalau bahasa seperti itu tidak apa lah wisata religi ya kan, nah, kau kemana? Eh jalan-jalan, jalan-jalan, eh, tidak betul itu jalan-jalan, ngapain jalan-jalan? Nah bahasanya Rih reh, Rih. Oh, itu dalam bahasa syariahnya Mbak Ibu, itu sudah diterjemahkan wisata religi tadi kan Pergi itu ngapain? Dalam rangka melihat. Ke, kebesaran Allah keagung Nampak air terjun tu masyaallah Allahu akbar masyaallah la quwata illa billah macam nah, seperti itu ya nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tafakkur itu jadi nur bagi hati maksudnya ya bagi nur ya jadi nur di dalam hati kita itu wal ghaflatu zulmatun adapun lalai dari tafakkur itu adalah ghaflah ha nah, ya wal ghaflatu zulmah. Adapun lalai dari bertafakur itu adalah suatu kegelapan, zulmah, kegelapan di dalam hati. Ya. Maka banyak-banyak bertafakur, ha, maka menjadi cahaya di dalam hati. Adapun lalai daripada bertafakur itu zulmah, suatu kegelapan di dalam hati. Wal jahalatu dalalatun dan kejahilan itu adalah kesesatan. Jahil itu kesesatan itu, Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang dipilih, yang ditaufikan, dibimbing oleh Allah Subhanahu SWT dapat senantiasa istiqamah di dalam pengajian-pengajian ilmu. Beruntung kita. Kenapa? Karena al-jahalatu dalalah. Kejahilan itu adalah kesesatan. Nah, itu. Ini itu kullu bid'atin dolalah. Ah itu. Wa anqasun nas ya. wa anqasun nasi man zalama man dunahu dan sebodoh seidiot idiot manusia nah, itu ya bahasanya tuh angkas itu wa anqasun nas sebodoh bodoh manusia man zalama man dunahu yaitu orang yang menzalimi orang yang lebih bodoh dari dia nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ya menzalimi orang yang lebih rendah daripada dia nah, itu masuk juga di situ maknanya Wa qala Ibrahim ibn Ziyad al Adawi telah berkatalah Syekh Ibrahim bin Ziyad al Adawi Salasun tufrihul qalba ada tiga perkara yang membuat hati itu bergembira Berapa perkara Pak Ibu? Tiga perkara yang pertama wa tumnil aqla dan membuat akal seseorang itu menjadi cerdas Ya, ada tiga hal yang dapat membahagiakan hati dan dapat uh, mengembangkan daya fikir. Nah, seperti itulah mana. Watum nil akla. Yang pertama, Az-zawjatul jamilah, istri yang cantik. Ha? ini, pak ibu, ya, senang hati, ya, pak. Tapi bini rancak, ya, pak. Ha? senang hati kemana-mana dibawa ke kondangan, kemana-mana. Ya. Tak malu awak ya, bawa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-jamilah. Apa jamilah? Cantik. Ya cantik tu relatif Pak Ustaz. Ha, ini pula ni. Ha. Asal tulus ikhlas kita mencintainya. Cantik aja semua itu Pak Ustaz. Dia yang paling cantik di dunia ni Pak Ustaz. Ha, ini kan. Intinya itu ya tulus hati itu, Ikhlas di dalam mencintai. Cantik tu nyusul belakangan. Bapak ha. ha, Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nyu hitam Ustaz macam mana pula cara makonyo yang dipilih-pilih Hitab dulu ya. Khitbah. Khitbah itu apa? Khitbah. Jadi Bapak kan mau melamar nih, mesti khitbah dulu. Ah, khitbah. Kalau pakai cadar dia boleh dibuka cadarnya, minta izin sama kayaknya. eh Saya ada niat nih Pak memang untuk melamar ini anak gadis Bapak nih. Ah, coba dulu. Ah, tengok. Buka cadar. Enggak nah, apa Ha, bapa tu orang-orang bercadar tu kayak gitu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu menyangka tu kayak mana pula laki-laki nengoknya nanti ya, bercadar-cadar ni. Dia ada khidbah namanya, datang ke rumah orang tuanya, pada ahlinya, ya, kepada walinya. Ah, ha, maka minta izinlah dibuka. Lihat telapak tangan, ya, telapak tangan lihat ni, kalau mau khidbah. Antum ni yang masih jomblo nak ada tengok, tengok tangan dia. Kalau merah apa tu sehat dia tu. Kalau pucat dia jangan. Ya, pucat kok kuning mana? Ha. Ha. Ya. Ebu uh, ibu yang dia mulia ke Allah SWT. Ya. Az-zawjatul jamilah. Ha. Kalau mau nengok putih tak putih tu, nyaw bercadar kan? Pakai 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 sarung tangan pula kan? Macam ah, mana nengoknya? Muka oke okay, dah nampak putih, bisa di bedak bedak muka tu pak. Ha, hitamnya bisa putih, krim banyak, mereknya. Ya, ha, itu kalau tangan macam mana? Kalau mau tahu putih semua andanya, ha, ah, tengok bagian punggung telapak tangannya. Ha, ah, ini kalau putih dia ni, ah, putih semua. Kalau Kalau iko putih, iko hitam, ah itu belang-belang badannya. Ibu yang dimuliakan Allah <laughs> Itu yang membuat hati menjadi gembira, watum dan membuat eh, apa cerdas akal, mengembangkan daya fikir. bini yang rancak, oh, ya Allah. Wal kafafu minar rizki. Kemudian selanjutnya adalah rizki yang berkecukupan. Ah, Tentunya senang hati itu, Pak. Kok ya, iko yang masalah ya, gogo gini, Pak. Mulai habis beras tinggal stekong lagi ya, lah mulai berkerut ya. masalah nih, ya. Makanya perbaiki salat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Dunia itu datang dalam keadaan tunduk hina kepada kita, Pak. Kuncinya itu, Pak. Ya. Jangan di dunia ini kita gila-gila. Dia membudak kita nanti. Kita jadi hambanya. Nah, Bapak Ibu. Nah. Perbaiki salat, perbaiki ibadah. Perbaiki ketaan kita. Perbaiki amal ibadah kita. Banyak zikir, banyak salawat. Dunia datang dalam keadaan tunduk dan hina kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Baik. Rizki yang berkecukupan. Wal kafafu minar Wal akhul mu'nis, saudara atau teman yang baik. Nah, itu yang menyenangkan hati itu, Pak. Ya. Nah, cari, Pak, teman-teman yang ya menyenangkan hati kita. Tapi kalau risih terus kita sama dia, sakit terus hati kita sama dia, enggak usah. Usah berkawan. Ya. Nah, tapi enggak memutuskan tali silaturahmi ini, Pak. Bukan memutuskan ini. Mencari teman nih, Pak, ya, mesti dipilih. Tidak nah, salah-salah berteman di dalam Islam. Islam mengajarkan teman-teman yang layak untuk dijadikan teman dekat. Paham Pak? Kalau bahasa apa itu Pak? Teman karib. Nah, ada syarat-syaratnya Pak. Itu sudah saya kaji kemarin di Al-Falah itu. Orang-orang yang layak dijadikan teman. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduhun illal Muttaqin orang-orang yang berteman atau teman-teman karib itu nanti di hari kiamat saling bermusuhan, Pak. <laughs> ya, saling bermusuhan, saling menyalah-nyalahkan di hadapan Allah. Ya, gara dia ini, nih, gara dia ini, ya Allah. Ya, aku ndak sempat sholat berjamaah masbuk terus. Nih gara-gara dia nih ya Allah. Tambulak satu lagi, gara-gara dia ini, ya Allah. Ya asik nak meeting, 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 rapat, 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 rapat. Nah, nah ndak sempat sholat aku gara-gara dia nih ya Allah kata dia kan ni ni dia nih ya Allah itu di hari kiamat nanti Pak Kita berteman nih kalau ndak pilih-pilih Pak bermusuhan kita nanti di hari kiamat saling menyalahkan kita di hari kiamat illal muttaqin kecuali pertemanan yang didasarkan di atas ketakwaan karena Allah subhanahu ah, itu Pak Jadi cari teman tuh Teman yang ada kebaikannya untuk keduniaan kita dan akhirat kita, bukan dunia semata-mata. Nah, kalau karena dunia semata-mata, itu tadi nanti, ya, saling tuntut menuntut, saling menyalah-nyalahkan di hari kiamat. Itu. Ya, nah, Baik. itu yang menyenangkan hati, itu menggembirakan hati. Ya. Apa dia tadi? Teman yang baik. Nah, itu. Nah, itu tiga perkara itu. Tadi. Wakala dan berkata pula sebagian para ahli hikmah dari kalangan para ulama ilma fit talab, yaitu telah aku temui ilmu itu di dalam keinginan yang kuat ha, jadi ilmu ini kita dapatkan mesti dengan keinginan yang kuat mesti kuat rasa tolap kita tuh. tolap tolabun keinginan untuk menuntut itu. Ah, itu. Eh, kalau eh semangat di antara samus ada apa? di antara semangat sama semangat. Eh, oh, ibu, apa namanya Ya. <laughs> ya, eh gerimisnya, malas eh, ya, datang ke pengajian. Gerimis ya. Apalagi hujan lebat, Nampak mendung sedikit, eh nampak sikit. Eh, nampaknya enggak bisa hadir pengajian malam ini. Dan mendung, masih mendung lah. Ya. Ya, di antara yo sama ndak. No. Ya. Bapak ibu yang dimulia. Menuntut ilmu ini harus betul-betul ada tolap keinginan. Dia ilmu ini Bapak Ibu takkan menunggu kita kapan kita ada waktu, kapan kita sempat, ndak roh. Ya. Ilmu ini seperti apa? Seperti air terus berjalan tak putus, seperti waktu. Ya, kalau udah lewat sedetik aja nih Bapak Ibu, ndak bisa diambil lagi. Itu ilmu pak, dia berjalan terus ilmu ini. Tidak akan ditunggunya kita kapan kita sehat, kapan kita kaya, kapan kita ada kesempatan. Tidak pak, ya justru kita lah yang mesti meluangkan waktu untuk ilmu itu. Berusahalah, luangkan waktu untuk menuntut ilmu itu. Hujan-hujan lebat pun datanglah, paling Ustadz yang tidak datang. Nah, ibu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa saya kalau hujan sikin tidak datang saya ibu. Ya. Saya, saya, apa fisik ini kurang bagus nih nah, bapak ibu ya hujan sedikit pilek manja payah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala nah ini ya itu mesti ada rasa to tolap Bahasa Arab tolap keinginan yang kuat akhiran tanalal, ilma illa saudaraku kata Imam Syafi'i kau takkan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Oh, salah satunya apa? al hirsu Itu Pak. Salah satu dari enam yang Imam Syafi'i katakan itu al hirsu Apa dia? Rasa tolak Pak. Keinginan yang kuat. Kalau tidak, tidak akan dapat. Tak, Pak. Saya ini Pak. Kalau saya perturuti keinginan hati saya ini Pak. Ya. Mungkin setahun saya sanggup di Patani Darussalam tuh Pak. Ya, sanggup. Hidup susah Pak. Kita di pondok-pondok itu susah tuh Pak. Ya, saya belajar sama kayak pondok purba di Medan pakai pondok-pondok gitu oh tapi luas ya. punya alim ulama ya guru-guru kita kebanyakan di sana alumni Makkah lah alumni orang Mekkah orang-orang tua situlah susah pak kalau kalau mental-mental kerupuk udah lama saya balik nih pak memang tidak bisa balik juga orang paspor saya mati nah ini mana lagi masuk dapat visa kedatangan aja pak sebulan dikasih Hawa 14 tahun di situ untung saya pegang paspor tuh kalau ndak akan balik saya ke sini pak untung masih ada paspor itu, saya pegang walaupun mati ya kalau ndak akan balik saya ke sini pak jadi orang telan saya lagi ya bini sana motong karet saya lagi ya. nah, ibu yang dimuliakan Allah subhanahu ah ini ya ah. baik ya sudah di dalam ketentuan Allah ah. selesai menuntut ilmu mengadulah saya sama Allah ya Allah aku dah selesai ni. ya Allah aku mau balik buka pondok ni. aku mau berdakwah di tempat aku mudahkanlah urusan aku ni ya Allah ha. dimudahkan semuanya Pak Ibu ya ada aja yang menolong ada aja jalan keluar ya Bapak Ibu ha. saya pergi ini cerita apa pula lah ini ya ha. saya pergi ke imigrasi itu kan bukan imigrasi konsul Ya, uh, itu mati, bapak ibu empat tahun paspor itu mati. Ini saya cerita sedikit sama bapak ibu tentang keinginan di dalam menuntut ilmu ini ya, ya nah, jangan bilang saya ngaruhlah ngambang-ngambang tidak jelas dan enggak. ini saya mau ngasih pengalaman saya keinginan yang kuat itu seperti apa begitu, bapak ibu. akhirnya selesai saya belajar bapak ibu, saya uruslah paspor saya tadi ini. pergi saya ke migra ke konsul konsulat Indonesia. orang-orang kita semua dalam pergi saya, Pak ada apa? Ini saya mau ngurus paspor nih. Oh, mau memperpanjang visa katanya. Tengoklah dulu paspornya saya nih, saya bilang kan. tengoknya kan. Hah? Ini 14 tahun lebih nih, mau 15 tahun lagi nih. ini ndak urusan kami nih, Pak. Terus sama siapa ngurusnya nih, saya bilang kan? Saya mau pulang nih, mana caranya? Jumpa sama apa dulu dia bilang kan? Ketua kepala dia lah. Oh, jumpa ceritalah saya dari A sampai Z dari awal sampai. A. Nangis. Nangis, Pak kepalanya tuh menangis. Saya cerita, Masya Allah ada juga orang ngaji kayak gini ya, katanya kan dari Indonesia ada, saya bilang. Nah, ini orang ini, saya bilang kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala. Dah gini aja lah. Nah, denda-denda, enggak usah. Enggak usah takut, Enggak usah takut. ada denda-denda, Enggak ada di penjara. Nah, balik aja lah dulu, besok ke sini lagi, dia bilang. Saya enggak ditahan ya, apa pula ditahan? Engkau udah mondar-mandir terus di sini, berapa tahun dah, Ya. kan. Nah, Balik aja lah dulu. Ya, Besok datang lagi ke sini kami buatkan paspor SPLP. Dia bilang. Patah beberapa lembar lah itu. Dicantumkan uh, dengan paspor lama. Paspor lama tuh digunting-gunting sama dia Pak. Nah, tuh, Besoknya saya datang dikasihnya itu paspor SPLP itu. Dikasihnya uh, tiket pesawat rsi Asia ya, Pak. Huh. Kasihnya duit 3 juta. Wah ini Pak. Dia yang bayar denda sama saya. Bapak, -bapak, ibu. Nah. Ah, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, makanya niat kita aja betul kan? Allah bantu, Allah mudahkan, Allah tolong semuanya. tidak usah khawatir tuh Bapak Ibu. Kalau udah sampai di situ Bapak Ibu ah, ah tuh lah naik makom Bapak Ibu nah. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu mesti ada rasa tolam. Maka kata sebagian orang bijak dari kalangan ulama, kami dapatkan ilmu itu dengan keinginan yang kuat. Ndak boleh tanggung-tanggung lo kalau menuntut ilmu nih, itu maksudnya ya. Hujan-hujan lebat lah, ndak datang pun ustaz Bapak Ibu dah dapat pahalanya tuh. Nah, ini serius nih. <laughs> Karena kan dari rumah kita niat menuntut ilmu. Nah, itu keinginan yang kuat datang kan tiba-tiba ustaz ndak datang. Ah, niatul mukmin khairun min amalih. Rasulullah katakan niat seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Nah, itu tadi itu. Dia ada niat baik, tapi tahu-tahu ya tidak terlaksanakan. Ustaznya tak datang, tak jadi mengaji. Dah dapat pahala mengaji itu. Dah dapat kebaikan itu. Hanya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hikmah fil jai Kemudian ya kami temukan hikmah atau kebijaksanaan itu di dalam perut yang lapar. Nah, ini kalau mau jadi orang bijak, Ya, kalau selalu kenyang cinta makan tidak nah, akan bisa jadi orang bijak orang bodoh itu ya ya banyak, banyak makan nih bodoh kita dibuatnya Pak ya ya mata sayu bawaan ngantuk ya ngapal ndak apa-apal susah ngapal makan banyak tuh ya Pak serius nih ibadah malas berat aja badan tuh, gelisah ya tuh ya kenapa cinta makan Ah, ibu. mau jadi orang bijak kalau banyak makan suka makan tidak bisa ndak bisa jadi ahli hukamak, tidak bisa ya ah, itu wanurul Islam fisolah dan kami dapatkan cahaya di dalam Islam itu fisolah di dalam solat malam ah. ini sebenarnya pak kalam kalam ulama seperti ini intisari dari hadis sebenarnya pak Rasulullah katakan apa Assalatu nur Salat itu cahaya kata Rasulullah. akan kan tuh? Nyambung kan? perkataan para ulama ahli hikmah itu. Intisari daripada hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. as sodak apa? as nur was sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wahai batal khalqi fi haibatil khaliq dan kami temukan kehebatan atau kemuliaan makhluk itu di dalam kehebatan sang khalik. Nah, jadi kalau kita mau memandang seseorang itu dengan pandangan hormat, tuh pak, ya mesti kita pandang haibahnya Allah, ya mesti kita pandang hebatnya Allah, kekuasaan Allah. Jadi kita tidak akan mudah meremeh-remehkan orang, pak. Kita kadang ini memandang orang sebelah mata, pak. Kenapa? Tidak ada rasa memuliakan makhluk Allah. Maka kalau terlintas-lintas seperti itu di dalam hati Pak ya meremehkan orang, merendahkan orang, lihat Allah, kuasa Allah, hebat Allah. Itu makhluk Allah itu. Ya, lihat hebat Allah itu, maka kita akan menghargai sesama makhluk. Nah, itu maksudnya itu. Ya, baik. <tuh> Wa rawa Ja'far bin Muhammad dan telah meriwayatkan oleh Imam Ja'far Ibnu Muhammad annahu qala beliau berkata takallama amirul mukminin Ali bin Abi Talibin. Ya. Yaitu telah berkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berbicara dengan enam kalimat. Ya. Yang belum pernah dikatakan di sini bisiti kalimat lam yasbiqhu biha ahadun fil jahiliyah wal Islam. Ya yang belum pernah ada sebelumnya seorang pun mengucapkan kalimah tersebut di dalam Islam dan di masa-masa jahiliyah terdahulu awaluha apa itu kalimatnya yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. awaluha yang pertamanya man la kalimatuhu wajabat mahabbatuhu Sesiapa saja yang halus tutur katanya, maka mestilah ia dicintai orang banyak. Itu, Bapak Ibu. berlemah lembut tutur kata sopan beradab etika tentu orang cinta itu Bapak Ibu. itu kalimat daripada Sayyidina Ali karomallah wajah ya kemudian wataniyah yang kedua mahalakam ruun arafa qadarah kedua tidak akan hancur binasa seseorang yang mengerti sadar atas kemampuan dirinya sendiri. Paham Bapak Ibu? maka jangan berbuat atau berkata sesuatu yang di luar batas kita. Ya. Kalau ndak tahu, bilang tidak tahu. Kalau ndak sanggup, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar di, sadar diri. Ini, orang yang sadar diri ini ndak akan celaka kata Sayyidina Ali karomahullah wajah. Nah, Mbak Ibu, ini sok-sok nih tanggungnya, Bapak -Ibu. sok tahu, sok hebat, sok nih ya. Aku lah pokoknya semuanya aku ni kalau ndak aku ndak kan selesai ni nah itu eh hey. nah ya. ini manusia kayak gini ndak ngerti dengan apa namanya Bapak Ibu ya kuasa Allah ya tak sadar tak mengerti dengan kuasa Allah namanya itu ya semua aku kalau ndak ada aku mana selesai ya kalau ndak ada aku pokoknya aku nah itu aku ananiah itu ya keakuan itu itu mesti dihilangkan tuh kan illallah La ilaha illallah illallah tiada ilah yang disembah la ilaha tiada ilah tiada Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah ya. tak ada kekuatan tak ada daya upaya ya. tak ada yang hebat tak ada yang mulia tak ada yang kuasa illah kecuali Allah termasuk diri kita ini kita nafikan juga apa illah itu menafikan nafikan juga diri kita ini Jangan sekedar lisan saja. Ya, kita nafikan sudah semuanya nih Pak. Tapi kita lupa menafikan diri kita. Belum lagi itu kalimat yang kita ucapkan itu. Belum lagi itu. Illallah melainkan Allah. Termasuk kita nih yang kita nafikan. Aku tidak ada kekuatan. Aku tak ada daya upaya. Aku tidak pintar. Aku tidak ndak ada aku. Buang aku itu illallah Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. kalau sadar diri tidak celaka kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Wasalisa dan yang ketiga saya agak kurang ke sana nih pandang saya Ah ini baru nampak apa? Ha ke sana terus saya yang mudah aja ke sana agak kurang nampak apa? Kita kan udah belajar adaknya kemarin kan cara menyampaikan itu. Ya baik. Yang ketiga, innalikulisayin kimatan wakimatul marima yohsinuhu. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki nilai berharga, kata Sayyidina Ali. Dan nilai seseorang itu, ya, harga diri seseorang itu adalah apa yang dapat membuat baik bagi dirinya, yaitu sesuatu yang dapat menjadikannya diri, menjadikan dirinya itu semakin baik. Nah itu. Artinya apa? Tinggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tak berfaedah. Tarkuhu mala yakni. Itu Bapak Ibu. Itu kesempurnaan di dalam Islam. Tinggalkan hal-hal yang tak berfaedah. Tak bermanfaat kepada kita. Untuk diri kita. Untuk orang banyak. Nah itu. ya, nah, Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali. Harga diri seseorang itu di situ. Orang yang melakukan hal yang sia-sia, yang tak bermanfaat sedikit pun untuk dirinya, dan orang banyak, orang-orang yang tak punya kewibawaan, orang-orang yang tak punya harga diri, nah, itu. tak ada manfaat. Jangan dikerjakan rokok ini apa manfaatnya nih? Nah, rokok nih, ada manfaat ndak, ada Pak Ustaz tenang otak saya, kalau tenang otak apa papar, ada manfaat. Nah, Pak Ibu, nah, tenang otak saya, Pak Ustaz nah, Tidak galau saya, saya biarlah ndak makan, Pak Ustaz asal jangan ndak merokok. Nah, itu. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, eh, Kalau pokoknya selagi jangan terjadi mudarat. Kalau sudah bermudarat di dalam diri kita, ya, uh, udah kena batu darah, tenggorokan udah dijebol, dibolong, merokok juga lagi. Itu haram kumelo. Ya, uh, Tapi kalau untuk menanang nanang, utak aja makruh kumit. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, uh, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nah, kemudian selanjutnya. Warabi'ah dan yang keempat nih, masih dalam perkataan Imam Sayyidina Ali Salman Syi'ta fa'anta asiru nah. maka mintalah kepada siapa saja yang kau inginkan. Mintalah kepada siapa saja yang kau inginkan. Maka engkau akan menjadi tawanannya. Oh, oh kati -kati. Jangan minta ke makhluk, Pak. Jangan berharap ke makhluk. Minta kepada Allah. Allah. Iza iza sal iza iza sal tafas alilah Rasulullah katakan. Iza iza sal tafas alilah. Apabila kau hendak meminta minta kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan meminta kepada makhluk berharap dia membana Tolonglah. Eh, apa itu? Ya, solat hajat dua rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah gitu. Bukan membana dan tolonglah kau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, tolong Minta sama Allah. Tak ada. Makhluk tak ada apa-apa itu. Ibu. Minta sama Allah. Belajar kita. Ya, Ada masalah. Hajat kita sekuat apapun. ya Kebutuhan kita. Hajat keperluan kita. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apapun hati kita. Sesedia apapun. Masalah apapun. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dua rakan. Mintalah kepada Allah. Pertolongan kepada Allah nusrah dari Allah melalui perantara sabar dan salat. Itu Islam mengajarkannya. Minta-minta sama makhluk. Kata Syedina Ali, kalau kau minta-minta sama makhluk, ah, siap-siaplah kau jadi tawanannya. Nah, ya. Kalau dah minta-minta sama orang ini, tentu kita di bawah dia, Bapak Ibu. Nah, ini di bawah dia. Tidak bisa kita setara dengan dia atau di atas dia. Tidak akan di bawah dia. Jangan macam-macam lagi sama dia itu. Di nah, ini tempat kita mengadu ini mah. Nah, ya kan? Nah, mengadu sama Allah. ya jangan rendah kita kita orang beriman ini tinggi bernilai berharga ya bapak nah, ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya kemudian wal khamisah uh, yang kelima perkataan Sayyidina Ali karena Allah ayatah man syaita, fa anta amiru. maka berilah kepada siapa yang kalian hendak berikan maka kalian akan jadi pemimpinnya Nah, maka selalu menolong, suka menolong. Ya, orang yang berhajat, orang yang terdesak kita tolong, orang yang butuh, orang kesusahan kita tolong. Maka engkau tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau jadi bosnya kata Sayyidina Ali. Jangan kau minta-minta, nanti kau jadi anak buahnya. Berilah kata Sayyidina Ali, biar kau jadi bosnya. Nah, paham Bapak Ibu? Nah, itulah bahasa pekan baru tuh, tuh. paham, sadis sekali Bapak Ibu tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. kemudian wasa yang keenam perkataan Sayyidina Ali, istamni amman syi'ta fa anta Yang keenam merasa cukuplah. Apa namanya kalau bahasa tasawufnya Bapak Ibu merasa cukup. Bahasa tasawufnya apa? Ah, itu yang mantap tuh. Siapa tadi waktu <laughs> Ibu. Qanaah. Merasa cukuplah kata Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya, Istagnia aman amman syi'ta fa'anta Merasa cukuplah. Ya. Jangan merasa rakus juga lagi. Jangan merasa tamak. Merasa cukup. Maka engkau akan setara kedudukanmu dengannya. <laughs> Maka engkau akan setara dengannya. Artinya apa? Kita merasa cukup. Jangan mudah meminta-minta dengan orang. Merasa cukup. Dah, nih, yang ini aja lah. Syukuri aja lah. Jangan merasa kurang. Yang minjam, minjam juga lagi. Ya. Uh, apa ada beli ada duit beli cash enggak ada usah kredit, -kredit. Ya, payah lalok Pak. Ya, eh lengan tangan ni ndak tidur-tidur Mereng kiri mereng kanan melungkum ndak juga tidur-tidur kenapa? yang angsuran belum lunas eh. ya. harilah nak dekat ini. Macam mana duit tak ada? Nah, pak Ibu, jangan buat hal-hal yang membuat iman kita rusak. Hati kita rusak. Ya, amal kita ikut rusak tuh. Kalau dah risau masalah kredit, apa kapan lunas ini ya Allah, eh, tahajud malas. Ni mau tahajud kayak gitu? Kayak mana mau baca Quran, kayak mana mau selawat kalau udah risau hati kita dengan hal-hal seperti itu. Nah, bapak ibu, nah, ini penting nih. Ini untuk saya juga nih, bapak ibu, Nggak untuk bapak ibu aja dong. ya loh nah, Ya, baik, itu ya. Merasa cukup, merasa kaya lah. Ya. Jangan kau meminta-minta kepada orang lain. Ya, maka fa'an maka kau akan disetarakan kedudukanmu dengannya. Itu kalau udah minta-minta tentu kita di bawah dia lagi, bapak ibu. Ya. Kalau kita tahan, meminta-minta itu keinginan, itu ah, kita disetarakan oleh Allah, kedudukan sama kita dengan dia. Jangan sampai di bawah dia. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Ah, apalah sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi, masih panjang lagi, bapak ibu ya. Ah, masih panjang lagi nih. Kalam hukama, ini banyak, bapak ibu. Kalam hukama, perkataan orang-orang bijak dari kalangan para ulama. Nanti pastinya kita lanjutkan lagi, tidak akan kita beralih ke bab yang lain. Ini kita sambung lagi nanti. Ya. sampai di sini dulu mudah-mudahan berfaedah menjadi pemotivasi penyemangat bagi kita di dalam hidup kehidupan kita dan kita sampaikan kepada yang lain yang belum sempat hadir pada majlis pertemuan kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf wa ma taufiqi illa billah alahi tawakkaltu wa unibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh